sebelum ada farm ini, saya membuat blueprintnya dulu memang waktu itu. Karena memang waktu itu modalnya masih dikumpulkan dulu, sambil bekerja, sambil budidaya ikan diskus. Jadi saya membuat desain atau konsep budidaya ikan diskus yang berkelanjutan, yang tujuannya adalah nantinya Indonesia bisa menjadi pusat dari kegiatan budidaya ikan diskus yang tujuannya nanti bisa diekspor ke seluruh negara. Jet Diskus sendiri bukan merupakan farm yang bisa didatangi atau disambangi buat orang jual beli kayak gitu. Memang farm di Jet ini memang seperti layaknya pabrik lah, bahwa ketika produsen mencetak barang gitu, kita tidak bisa menjual itu ke market retail. Pernah di sini ada kejadian ikan habis semua, mati semua, itu ketika kita datang ikan dari impor. Proses karantina sudah dijalankan memang, tapi kita tidak tahu ternyata ada fase lain ketika mereka masuk ke area produksi. Kita nggak pernah stop antibiotik untuk mengobati ikan gitu, karena saya percaya bahwa ketika kita tidak bijak menggunakan antibiotik, itu justru akan menjadikan bom waktu di farm. Ikan diskus sendiri buat saya memang seperti karya seni gitu, yang memang kita harus lakukan gitu, dan nggak semuanya melulu karena nominal gitu, karena harga gitu, karena uang gitu. Jadi karena saya anggap ini sebagai karya seni, jadi saya bilang ya nothing tulus lah, kita kerjain, kita coba. Saya berusaha semaksimal mungkin agar ini bisa berjalan. Kalau memelihara Jet Diskus tuh, kita bisa berhenti belajar ketika kita udah mati aja nanti gitu. Karena selama kita pelihara itu akan terus ada tantangan, akan menemukan hal baru dan lain-lain. Jadi ada istilah tuh, diskus itu memang hanya untuk seorang yang perfeksionis gitu. Jadi ada memang, ada buku yang menyebutkan bahwa diskus hanya untuk orang yang perfeksionis. Jadi memang ternyata kenyataannya seperti itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tundera 3, perkenalkan nama saya Satria. Saya adalah breeder ikan diskus dan juga pemilik dari brand Jet Diskus. Background saya sendiri, kenapa saya terjun ke budidaya ikan diskus? Sebelumnya karena saya pernah belajar sebenarnya di budidaya perairan, tetapi memang kurang begitu tertarik dengan ikan konsumsi awalnya. Tapi seiring waktu berjalan di perkuliahan, saya waktu itu tahun 2007 jatuh cinta sama ikan diskus. Jadi awalnya memang tidak langsung jadi breeder dulu. Awalnya saya itu berjualan di salah satu gedung milik pemerintah, itu Raiser Ikan Hias di Cibinong. Tahun 2008-2009 itu pernah ada bazar ikan hias di sana. Nah, di situ saya pertama kali kenal dan jatuh cinta sama ikan diskus. Lalu seiring waktu 2010, saya mulai belajar lah. Mulai belajar ya di kampus, juga di rumah, otodidak. Mulai mendalami bagaimana membudidayakan dan mengembangkan ikan diskus. Jadi mulainya memang tanknya dari sedikit ya, dulu belum ada Jet Diskus, dulu masih nama sendiri lah, namanya Satria.
cuman hanya bermodalkan sekitar 4 akuarium induk dan 10 akuarium buat pembesaran. Dulu awalnya mulai dari situ dan fokus mencetak ikan-ikan yang memang berkualitas karena space tempatnya nggak terlalu banyak. Dari sana terus berjalan, berkembang. Waktu itu posisinya memang sambil bekerja. Jadi nggak fokus, nggak 100% di ikan diskus. Berjalan waktu sambil bekerja, mulai dari tahun 2010 tadi, sempat terpotong juga di situ. Saya sempat kerja 1 tahun dulu, lalu terpotong karena saya harus kuliah lagi waktu itu di Semarang. Tapi memang waktu kuliah di Semarang itu, saya udah punya target bahwa selesai dari kuliah di Semarang, saya akan memilih menjadi breeder dan mengembangkan ikan diskus gitu untuk dibudidayakan. Jadi kurang lebih 3 tahun saya di Semarang, waktu itu planningnya nggak semulus itu gitu. Jadi ada hal-hal yang membuat saya ternyata nggak bisa memulai nih usahanya karena memang modalnya nggak ada. Jadi saya harus bekerja dulu waktu itu. Awal mula saya kerja di sempat kerja di bank, lalu saya resign karena saya menganggap kalau saya terus di bank, saya nggak akan dapat value apa-apa nih yang saya bawa ketika saya mau memulai usahanya nanti. Lalu berjalan waktu, saya dapat kesempatan bekerja di salah satu perusahaan multinasional yang memang bergerak di industri perikanan dan juga peternakan. Nah, dari sana saya banyak belajar, banyak hal ya, terutama mengenai nutrisi dan juga pakan yang bisa saya bawa nantinya ke kegiatan budidaya diskus. Singkat cerita, saya bekerja di sana sambil menjalankan usaha ikan diskus. Waktu itu sangat segmented lah marketnya, karena saya hanya menjual ikan kepada penghobi-penghobi yang memang tahu kualitas dari ikan diskus gitu. Memang yang mencari ikan-ikan bagus-bagus gitu, yang tidak bagusnya waktu dulu itu saya biasanya lebih ke bahasanya apa ya, dimusnahkan lah. Jadi memang tidak digunakan gitu. Jadi tidak dikeluarkan di market. Biasanya kalau nggak saya pakai, ditaruh di akuarium dia sendiri, ya sampai dia nanti mati gitu kan ya. Sampai umurnya habis gitu. Biasanya kayak gitu. Yang dijual hanya yang bagus-bagusnya saja. Lalu dari perjalanan itu mulai muncul konsep bahwa saya harus bisa meng-create nih, membuat kegiatan budidaya diskus yang berkelanjutan. Dari situ memang awalnya sebelum ada farm ini, saya membuat blueprintnya dulu memang waktu itu. Karena memang waktu itu modalnya masih dikumpulkan dulu sambil bekerja, sambil budidaya ikan diskus. Lalu blueprint ini yang merupakan gambaran apa yang saya mau sebenarnya nantinya. Jadi saya membuat desain atau konsep budidaya ikan diskus yang berkelanjutan, yang tujuannya adalah nantinya Indonesia bisa menjadi pusat dari kegiatan budidaya ikan diskus yang tujuannya nanti bisa diekspor ke seluruh negara. Lalu di tahun 2019 saya mulai berpikir gitu, dengan posisi waktu itu yang bekerja sebenarnya udah di zona nyaman, pekerjaan enak, lingkungan enak, lalu secara finansial juga cukup stabil. Tapi memang di situ saya mulai ingat lagi blueprint saya yang pernah dibangun tadinya di awal-awal saya bekerja di tahun 2016 waktu itu. Di tahun 2016 saya setup blueprint, di tahun 2019 saya mulai ingat lagi bahwa saya punya tujuan nih, saya punya blueprint harus membuat farm yang memaksa saya nantinya harus 100% in charge di kegiatan budidaya ini gitu. Lalu pada 2019 memang itu keputusan yang diambil cukup berat untuk resign atau terus bekerja gitu sebagai profesional. Banyak berdiskusi dengan keluarga gitu, dengan istri juga sempat tidak setuju gitu dengan keputusan ini. Ya intinya istri mempertanyakan apakah ini bisa gitu atau kamu mampu gitu dan punya plan B-nya nanti kalau gagal bagaimana gitu. Karena memang budidaya diskus ini bukan budidaya yang gampang ya. Memang kadang terlihat mudah gitu semuanya. Dengan ruangan kecil, pelihara 1 ekor, 2 ekor, terus kita dapat untung dari situ. Tapi ketika itu dimultiply, diperbanyak,
kasusnya akan makin banyak gitu. Jadi ketika kita memutuskan untuk menjadikan farm yang lebih besar dengan jumlah ikan yang lebih banyak, itu kasusnya akan berbeda dengan orang yang misalnya hanya di rumah dengan 1-2 ekor ikan. Otomatis itu akan banyak kasus lebih kompleks dan macam-macam. Nah, di situ ada kekhawatiran dari keluarga gitu kan. Ini kalau diperbanyak nanti nggak bikin lebih sulit gitu loh. Papa kan nggak bikin lebih sulit nantinya gitu. Tapi karena memang buat saya adalah ikan diskus sendiri, buat saya memang seperti karya seni gitu yang memang kita harus lakukan gitu, dan nggak semuanya melulu karena nominal gitu, karena harga gitu, karena uang gitu. Jadi karena saya anggap ini sebagai karya seni, jadi saya bilang ya nothing tulus lah, kita kerjain, kita coba, saya berusaha semaksimal mungkin agar ini bisa berjalan. Akhirnya itu sempat tertahan ya, di 2019 keinginan saya tertahan, baru terrealisasi di tahun 2020. Jadi di tahun 2020 akhirnya istri juga sudah mulai setuju, lalu mulailah saya planning untuk membangun Jet Discus, dan muncullah Jet Discus. Dibuatkan brand agar mempermudah customer aja sih dalam mengklasifikasi ikannya dari mana, seperti itu. Oke, kenapa sih namanya Jet Discus gitu? Sebenarnya kita mau ambil value dari, karena ini kan bahasa Latin ya, bahasa luar ya, bahasa Inggris, yang artinya kan batu giok gitu. Saya mau ambil value dari batu giok ini yang memang dia hanya batu gitu, tapi ternyata dia punya value dan punya nilai gitu. Harapannya kenapa, biar nantinya Jet Discus sendiri gitu memiliki value lebih gitu di mata penggemarnya, salah satunya penggemar diskus, para penghobi diskus, dan juga customer-customer yang memang kita targetkan adalah di seluruh dunia gitu. Harapannya biar apa yang Jet Discus bawa itu juga seperti batu giok lah, dia punya nilai dan bukan cuma sekedar batu biasa gitu, tapi dia punya nilai lebih gitu. Oke, untuk konsep farm sendiri sebenarnya saya banyak dapat inspirasi bukan di industri ikan hias justru. Jadi waktu saya masih berkuliah dan baru lulus, dulu sempat berkelana kemana-mana gitu. Sebenarnya tujuannya adalah buat belajar, buat dapetin blueprintnya nanti bagaimana saya membuat farm ikan diskus. Jadi memang sejarahnya konsep ini adalah muncul ketika saya dulu sempat bekerja di hatchery udang dan juga di pembesaran kerapu waktu dulu. Jadi di sana itu saya banyak ketemu ya konsep-konsep bagaimana alur, mulai dari inlet sampai outlet air, lalu pengelolaan kualitas air, terus bagaimana membuat tandon yang proper, lalu bagaimana agar pekerjaan di farm tuh, di hatchery ya terutama, bisa lebih efisien. Nah itu memang dapatnya di hatchery udang. Lalu dari beberapa hatchery udang memang di sana kan sangat ketat mengenai biosecurity ya. Nah itu juga yang mau saya bawa ke konsep farm saya. Memang Jet Discus sendiri bukan merupakan farm yang bisa didatangi atau disambangi buat orang jual beli kayak gitu. Memang farm di Jet ini memang seperti layaknya pabrik lah. Bahwa ketika produsen mencetak barang gitu, kita tidak bisa menjual itu ke market retail. Kalau konsep kami seperti itu, kami lebih benar-benar farm mencetak ikan diskus, bukan untuk market retail. Oke, untuk luas lahannya sendiri, untuk area pembesaran ini kurang lebih sekitar 492 meter persegi luasannya. Namun efektif yang kita gunakan sebagai area produksi itu kurang lebih sekitar 50% dari total luas sana. Untuk jumlah akuarium saat ini yang aktif ya, karena kita prosesnya bertahap, saat ini sekitar 50% dari total. Total kapasitas di sini bisa masuk sekitar 750 akuarium, tapi saat ini kita baru jalan 50%-nya, akan terus berkembang untuk memenuhi 100%. Dan untuk ukuran akuarium sendiri yang kita gunakan untuk pembesaran adalah 100 cm x 50 x 50. Kenapa kita pakai ukuran tersebut? Karena ukuran tersebut memang paling ideal sejauh ini untuk melakukan pembagian ya. Karena gini, tidak semua farm diskus gitu mampu memiliki kapasitas atau kualitas air dengan
menaruh ikan banyak gitu, maksudnya dengan kepadatan tinggi gitu ikannya. Misalnya satu akuarium 100 bisa sampai dengan 20 atau 50 ekor gitu. Nah itu tidak semua tempat bisa, makanya untuk menjaga kualitas kita sendiri pakai ukuran segitu agar lebih mudah membaginya. Jadi untuk membesarkan ikan dari 2,5 in sampai 3,5 in kurang lebih dengan akuarium ukuran tersebut kita masukkan sekitar 20 ekoran maksimal. Lalu setelah 3,5 in itu kita mulai sortir lagi untuk ikan-ikan yang bisa dibesarkan sampai 4 in atau lebih besar lagi, seperti itu. Oke, kenapa saya memilih ikan diskus? Satu, karena memang ikan diskus ini saya melihatnya lebih pertama adalah dari sudut pandang peluang ya, peluang pasar ya. Jadi saya menganggap bahwa ikan diskus ini masih punya peluang yang sangat besar. Kenapa? Karena ikan ini masih segmented saat ini dan belum banyak orang yang kenal dan tahu mengenai ikan diskus. Beberapa orang masih menganggap bahwa ikan diskus ini kalau baru pertama lihat, oh ini ikan air laut ya gitu, kok warnanya warna-warni gitu, ada yang merah, ada yang biru, ada yang kuning gitu. Tapi mereka nggak tahu bahwa ini air ikan air tawar, satu itu. Yang kedua adalah prosesnya. Buat saya tantangannya sangat banyak memelihara diskus itu. Jadi buat saya itu men-trigger saya untuk terus belajar gitu. Tidak berhenti di satu titik. Ya kurang lebih kalau memelihara diskus tuh kita bisa berhenti belajar ketika kita udah mati aja nanti gitu. Karena selama kita pelihara itu akan terus ada tantangan, akan menemukan hal baru dan lain-lain. Yang berikutnya adalah ikannya, karakteristik ya. Awal saya jatuh cinta sama diskus itu sebenarnya adalah bagaimana si ikan ini pada proses kegiatan reproduksinya itu menarik gitu. Mulai dari dia cari pasangannya, lalu dia bertelur, anaknya menetas, anaknya dirawat sama induknya, buat saya itu unik gitu. Jadi sebagai breeder selalu ada fase-fase di mana menemukan kebahagiaan gitu di satu titik. Misalnya kita sedang mengerjakan project breeding gitu. Mulai dari dia bertelur, kita bahagia. Nanti dia menetas, kita bahagia lagi. Lalu setelah menetas ikannya bisa berenang, kita bahagia. Jadi selalu ada fase-fase di mana ada kebahagiaan, ada memang ada kesedihan juga kadang-kadang kalau gagal gitu, ikannya nggak hidup atau mati atau sakit dan lain-lain. Seperti itu. Jadi buat saya tantangannya sangat tinggi. Jadi ada istilah tuh diskus itu memang hanya untuk seorang yang perfeksionis gitu. Jadi ada memang ada buku yang menyebutkan bahwa diskus hanya untuk orang yang perfeksionis. Jadi memang ternyata kenyataannya seperti itu gitu. Ketika memelihara diskus, semua hal harus detail, segala sesuatunya juga harus detail. Awal mula indukan dari jet diskus sendiri, pertama kali memang kita import dari negara Malaysia. Lalu ikan-ikan yang dari Malaysia itu kita crossbreed dengan induk lokal. Dari situ baru kita mulai membuat lagi line breedingnya. Jadi memang kita kombinasi ya, kita ambil masing-masing keunggulan dari setiap negara. Kalau dari lokal kita banyak ambil ikan merahnya, dari Malaysia kita banyak ambil ikan-ikan yang memiliki pattern atau stripe. Nah itu biasanya nanti kita akan ikan-ikan dari Malaysia akan kita crossing lagi dengan ikan yang di Indonesia. Dari situ baru kita kembangkan untuk menjadi F0-nya, kalau kita bahasanya di sini F0-nya jet diskus. Jadinya kita mencari karakteristik yang memang mau kita ambil. Ketika sudah dapat karakteristik itu, nanti baru itu yang akan diproduksi massal. Jadi memang di jet diskus sendiri proses untuk indukan tidak langsung dapat induk, dicetak, dijual anakannya. Tidak seperti itu, jadi memang kita buat line breedingnya dulu, kita seleksi dulu, nanti baru kita tentukan ketika kita sudah dapat apa yang kita mau gitu. Oh, kita mau mencetak ikan yang seperti ini, dari induk yang ini, dan itu sudah dapat ke bawah, itu yang baru diproduksi massal. Jadi tidak langsung induk awal langsung dijual gitu anaknya, enggak. Untuk penyakit sendiri kalau di diskus memang agak menakutkan ya, terutama kalau istilahnya kalau teman-teman bilang wabah sih. Saya kadang-kadang gini, memang buat saya pribadi agak sulit untuk menentukan ikan saya sakit apa gitu, karena tidak ada dukungan data ya dari lab misalnya, kecuali memang saya ambil sampel dari lendir atau yang lain lalu kita masukkan lab, baru saya bisa
bilang, oh ikan di sini pernah kena wabah ABCDFG gitu. Tapi memang sulit. Cuman kalau di sini sendiri memang umumnya ikan sakit itu jika ada ikan datang dari luar. Pernah di sini ada kejadian ikan habis semua, mati semua. Itu ketika kita datang ikan dari import gitu. Kita masukkan ikan import, waktu itu proses karantina sudah dijalankan memang, tapi kita tidak tahu ternyata ada fase lain ketika mereka masuk ke area produksi gitu. Jadi ikan-ikan yang import tadi sudah sembuh, ternyata masih membawa, masih carrier penyakit, sehingga menularkan ikan-ikan yang ada di dalam. Terus selama ini kalau case seperti itu gitu, bagaimana sih penyembuhannya kalau dari kita gitu? Kalau dari saya sendiri penyembuhan sih di sini alhamdulillah tidak terlalu banyak menggunakan bahan-bahan chemical ya. Kita kalau ikan udah agak sakit hanya menggunakan obat-obat yang umum seperti methylene blue gitu atau aflaflavin, itu ikan udah bisa sembuh. Jadi jarang sekali kita menggunakan obat-obatan, hampir nggak pernah, bahkan kita nggak pernah stok antibiotik untuk mengobati ikan gitu. Karena saya percaya bahwa ketika kita tidak bijak menggunakan antibiotik, itu justru akan menjadikan bom waktu di farm. Karena mungkin banyak yang sudah tahu saat ini karena informasi sudah banyak masuk, bahwa antibiotik sendiri ketika kita tidak bijak menggunakannya itu akan resisten nantinya si bakterinya. Dia akan lebih kuat lagi ketika bertemu antibiotik. Dampaknya adalah ketika ada masalah lagi dengan penyakit bakterial, itu semua antibiotik tadi udah nggak akan bisa lagi menyelesaikan masalah. Maka dari itu saya sangat kurang menganjurkan di sini, di farm kami, terutama di Jetdiscus menggunakan antibiotik. Yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan ikan diskus, yang pertama adalah rumahnya sebenarnya. Rumahnya adalah air gitu. Mereka tinggal di air, buang kotoran di air, maka dari itu kita perlu, sangat perlu menjaga airnya. Kadang yang sulit adalah pertanyaan awal ya, untuk orang-orang yang baru memulai pasti akan menanyakan berapa TDS-nya, lalu berapa sih pH yang cocok untuk ikan diskus, lalu dissolve oksigennya tuh atau DO-nya tuh harus di level berapa sih, lalu tingkat kekerasan airnya itu harus di level berapa sih. Sebenarnya kalau ditanya TDS-nya berapa, diskus sendiri punya range TDS untuk dipelihara itu cukup luas. Kalau TDS-nya nilainya 60-150 gitu ya, itu masih bisa untuk pelihara dan lain-lain. Lalu pH-nya, pH juga termasuk range-nya luas gitu. Kalau misalnya pH kita di rumah 6,5, itu bisa sampai 7,5 atau 7,9, bahkan di 8 masih kadang masih bisa untuk pelihara. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di level dissolve oksigen. Kadang-kadang gini, kita pelihara ikan diskus, tapi kita tidak menyiapkan air yang proper. Maksudnya gini, ikan diskus itu kadang sangat sensitif dengan perubahan kandungan tadi ya, pH, TDS, dan dissolve oksigen gitu. Terutama di dissolve oksigen ya. Kadang kan kita kalau nggak tahu nih, kita pakai air dari tanah langsung masuk ke dalam akuarium gitu ketika kita ganti air. Nah itu udah pasti kandungan dissolve oksigennya ada di bawah level 3, biasanya kadang-kadang bahkan 1 atau 0 koma. Nah, di mana standar ikan diskus sebenarnya rata-rata dissolve oksigennya itu kurang lebih 3 mg per liter dia, atau sekitar 3 ppm. Nah, dari situ makanya perlu banget diperhatikan masalah kualitas air, biar nantinya ketika kita pelihara diskus, ketika kita water change ya, diskusnya nggak terlalu reaksi metaboliknya tidak berlebihan gitu, tidak akhirnya menyiksa ikannya sampai ikannya mati. Lalu bagaimana dengan air pump gitu? Kalau tadi case-nya dengan air tanah ya, dengan air pump. Biasanya air pump kandungan DO-nya lebih tinggi gitu, bisa di level, saya yang pernah cek sih ada di level sekitar 2 sampai 2,5-an lah, hampir 3 kali. Di range itu masih ikan diskus masih toleril, masih bisa, masih dapat oksigennya masih bagus gitu. Tapi ada fase di mana kadang air pump itu dia membawa bahan kimia gitu. Salah satunya umumnya biasanya mereka kan pakai klorin ya buat sterilisasi air. Nah, kandungan klorin yang masih cukup tinggi gitu, yang bisa berdampak pada ikan diskus gitu tuh, biasanya kepada di masalah di bagian insangnya dan pengeringan pada jaringan mukusnya, lendirnya. Nah, itu biasanya nanti ikan bisa mati.
Makanya perlu ada proses pengendapan air paling tidak amannya itu 24 jam lah. Mau itu air tanah ataupun air pam. Kalau memang ada beberapa tes juga yang di tempat saya pakai air pam bisa langsung masuk. Ya, itu memang rezeki mungkin ya, rezekinya bisa air pamnya lagi langsung masuk gitu. Tapi kalau ketika nanti di tempat, hati-hati kalau di tempat pengelolaan airnya itu ada penaikan dosis karena misalnya ada sumber airnya ada kekeruhannya tinggi atau ada kontaminasi yang tinggi, nah itu juga bisa berdampak ke ikan kita. Jadi memang amannya, safety-nya adalah kita harus tetap mengendapkan air untuk pelihara ikan kita. Oke, untuk pakan sendiri memang ada beberapa jenis pakan yang digunakan oleh kami. Untuk fase starter itu adalah ikan yang baru menetas kurang lebih umur 7 hari sampai dengan 21 hari, mereka akan diberikan pakan berupa Artemia. Artemia itu semacam udang primitif lah yang mereka perlu ditetaskan dulu gitu, dikultur dulu baru nanti setelah menetas kita berikan ke ikan diskus. Itu biasanya kalau di sini kita berikan ketika umurnya 7 hari sampai dengan 21 hari plus 14 hari. Jadi di plus 14 hari ini fase starter itu kita ada kegiatan namanya overlapping. Jadi overlapping makanan. Jadi transisi makanan dari Artemia ke makanan berikutnya itu tidak langsung putus. Jadi kita ada kegiatan overlapping dulu. Jadi pakan yang baru diberikan tapi Artemia juga tetap masuk. Tujuannya adalah ketika ada beberapa ekor ikan yang memang belum bisa menerima jenis pakan tambahan baru, itu mereka masih bisa makan, jadi tidak mengganggu pertumbuhannya. Nah, setelah di fase starter sendiri, kita ada namanya fase grower. Di fase grower ini ada dua komponen pakan yang kita pakai sebenarnya buat kita mendapatkan bentuk badan dan juga body mass-nya ya, ketebalan badannya itu sesuai dengan harapan kita. Yang pertama, di sini di fase grower awal itu kita sebenarnya masih pakai cacing beku karena memang buat saya pribadi, saya nggak bisa melepaskan salah satu pakan produksi alam ini karena memang dia punya kelebihan yang menurut saya nggak bisa digantikan dengan pakan jenis lain gitu untuk membuat bentuk badannya lebih baik gitu. Namun memang pas menggunakan cacing beku ini tidak bisa langsung diberikan gitu. Jadi ada proses sterilisasi dulu di sini. Jadi proses sterilisasinya sendiri biasanya kita cuci mereka dengan H2O2 itu hidrogen peroxide. Nanti setelah kita cuci dengan H2O2 baru kita berikan ke ikan. Itu resiko untuk mengurangi resiko kontaminasi penyakit bawaan yang potensi dibawa oleh pakan alami. Lalu yang pakan kedua ini di fase grower kita juga ada burger. Burger pun nggak bisa kita lepas gitu karena memang dia punya karakter spesial sendiri. Mereka bisa di custom gitu, jadi burger ini bisa kita tambahin vitamin, mineral, asam amino dan lain-lain gitu. Tujuannya untuk tadi biar ikan lebih sehat dan juga badannya lebih bagus. Nah, setelah fase grower ini tadi menggunakan dua pakan, di terakhir di fase finisher ini adalah ikan-ikan yang ukurannya di atas 3,5 in. Jadi di atas 3,5 in di fase finisher ini kita stop menggunakan cacing beku atau bloodworm. Kita menggunakan full burger untuk pembesarannya. Kenapa di fase finisher kita menggunakan full burger? Karena tadi burger memang punya sesuatu yang spesial. Dia bisa di custom dan bisa ditambahkan sesuatu di dalamnya. Jadi target untuk kita mendapatkan pencernaan yang sehat sehingga body mass dan bentuk badan ikan dan juga warnanya bisa optimal itu cenderung lebih berhasil dibandingkan misalnya kita masih menggunakan 2 jenis atau 3 jenis pakan seperti itu. Oke, untuk filtrasi sendiri mungkin ada agak berbeda ya kalau maksudnya di farm dengan teman-teman di akuarium hobi itu pasti hal yang berbeda. Kenapa di farm bisa menggunakan hanya pond filter aja gitu? Karena memang kegiatan water change-nya levelnya lebih tinggi. Tapi untuk filter yang ideal ketika kita memelihara ikan diskus sebagai ikan hias di rumah ya dengan akuarium hias gitu, memang filter ini menjadi salah satu jantung utama untuk ikan tetap sehat.
di dalam akuarium. Kenapa? Karena kecenderungan dari penghobi adalah tingkat level pergantian airnya itu tidak tinggi. Dengan arti tidak setiap hari air diganti di rumah kalau untuk akuarium hobi. Maka dari itu perlu filter yang proper gitu, mulai dari filter fisiknya, lalu filter biologinya, lalu ada misalnya penambahan UV filter juga di dalamnya gitu, agar ikannya tetap sehat seperti itu. Oke, untuk water chain sendiri di sini dilakukan setiap hari, namun hanya mengurangi sekitar 20% dari total air. Setelah itu ditambahkan lagi air baru. Ketika apa namanya pemberian pakan, kita melakukan dripping. Jadi di sini ada satu bukan sistem sebenarnya, semi manual ya, dia satu kegiatan yang memang kita dripping air dari hasil buangan air yang kita olah kembali. Jadi air di dripping masuk ke dalam bak kontrol, dari bak kontrol itu masuk ke pengendapan, itu diolah kembali lalu dipakai kembali untuk didrippingkan ke akuarium. Seperti apa dripping air yang saya maksud tadi, saya akan jelaskan ke sahabat Untera 3 di akhir video. Dan untuk jadwal makan sendiri, kalau di Jepiskes dalam satu hari makan itu pagi itu 2 kali, lalu di siang itu 1 kali, di sore 1 kali, dan di malam 1 kali. Jadi total makan itu kurang lebih 5 kali makan. Dan di hari Minggu ikan ini puasa. Jadi memang kenapa dipuasakan di hari Minggu? Sebenarnya tujuannya adalah agar di hari berikutnya biasanya ikan makan jauh lebih banyak konsumsinya, dan metabolismenya jauh lebih banyak menyerap nutrisi. Otomatis dampaknya pada pertumbuhan ikannya lebih cepat. Memang ada studinya sih. Saya pernah baca studi mengenai itu, bahwa dalam memuasakan ikan dalam satu pekan atau dalam jangka waktu tertentu dipuasakan satu hari itu akan berdampak pada pertumbuhan yang lebih cepat. Oke, untuk sistem pemasaran sebenarnya kita memang menargetkan untuk bisa ekspor, dan promosinya sendiri kita lakukan melalui media sosial. Dari media sosial tersebut biasanya kita mendapatkan buyer-buyer dari beberapa negara. Memang ada tidak mudah untuk memproses ya, ketika mendapatkan buyer lalu kita mengirim ikan, tidak semudah itu gitu. Memang ada proses-proses administratif yang harus dilaksanakan dulu, seperti mengecek apakah buyernya memiliki izin impor atau tidak, atau jika tidak memiliki izin impor apakah mereka punya pihak ketiga di sana untuk melakukan importasi, atau di Indonesianya juga mereka punya transshipper seperti jasa pengirimannya atau tidak. Itu seperti itu dulu. Jadi tidak langsung gitu ketika dapat buyer, biasanya kita banyak ngobrol dulu, kita diskusi dulu berapa sih kebutuhan ikannya, lalu berapa sih ukuran yang mereka mau. Misalnya biasanya yang sudah saya jalani untuk ukuran sendiri, ekspor itu minta dimulainya dari 3 in paling kecil sampai yang ukuran besar di atas 5 inch. Lalu untuk market paling jauh saat ini memang saya sendiri fokusnya memang di market ekspor ya, dan saat ini baru melayani satu negara yaitu Meksiko, dan akan berjalan rencananya di tahun di pertengahan tahun 2024 ini kita akan melayani untuk salah satu shipment untuk Australia gitu. Jadi memang marketnya saat ini kami baru bisa, saya sendiri baru bisa memenuhi Meksiko sendiri, dan memang sudah penjajakan lama dengan Australia, dan mungkin akan mulai shipment dengan Australia sekitar tahun pertengahan tahun 2024 ini. Oke, untuk ikan yang pernah juara kontes dari tempat saya, ada beberapa jenis ikan. Memang sebenarnya kalau saya pribadi mengikuti kontes itu target utamanya saat ini ya, di level saat ini bukan sebagai juara, tapi sebagai assessment, tujuannya buat melihat seberapa besar sih progres hasil budidaya dari Jepiskes yang bisa di-compare ya. Kalau di kontes kan nanti ketemu ikan-ikan dari berbagai tempat ya, ada dari luar negeri, ada dari breeder lokal lain di Indonesia. Nah, tujuan saya utama memang ikut kontes adalah
assessment kualitas ikan-ikan kita di Jet Discuss apakah sudah layak atau belum untuk keluar di market. Tapi memang beberapa ikan sendiri dari Jet Discuss pernah menjuarai beberapa kontes. Salah satu signature kita ikan-ikan dengan pattern leopard dan garis-garis itu pernah mendapat Grand Champion kecil ya, Best of Junior Class, Grand Champion di kelas juniornya gitu. Nah itu memang signature-signature tersebut yang terus kita kerjakan, yang tahun lalu, 2 tahun lalu kita banyak bekerja dengan ikan pattern, lalu dibarengi dengan ikan merah, di tahun ini kita mulai memproduksi massal ikan-ikan merah yang secara brand yang signature-nya sendiri kita berikan nama Red Sakuragi. Oke, untuk target saya sendiri, yang pasti target utama adalah bisa memaksimalkan lahan yang tadinya baru 50% terpakai, bisa dimaksimalkan menjadi 100%. Lalu target-target pribadi lainnya adalah memang kami sedang mengerjakan beberapa proyek ikan. Harapannya nanti di tahun 2025 atau 2026 ikan-ikan proyek tersebut dapat diproduksi massal dan juga menjadi ikan-ikan yang kualitasnya bisa bersaing maksimal gitu di market ekspor di dunia. Lalu harapan untuk keseluruhan ya, secara keseluruhan mulai dari komunitas, harapannya komunitas di Indonesia bisa kompak, bisa berkembang, tidak lagi tidak ada lagi kemungkinan-kemungkinan untuk adanya gesekan gitu, bergerak bersama-sama biar diskusinya sendiri marketnya berkembang gitu, penghobinya berkembang. Lalu mungkin kedepannya semua breeder di Indonesia bisa berkolaborasi gitu, mencetak ikan-ikan yang bagus, saling sharing dan banyak ngobrol gitu satu sama lain biar kita bisa tukar pikiran, biar dapat tren-tren yang memang kedepannya misalnya Indonesia bisa menjadi salah satu pencetak ikan diskus terbaik di dunia seperti itu. Dan juga untuk pemerintah mungkin bisa juga memperhatikan kegiatan budidaya ikan hias, karena kita lihat di beberapa negara lain gitu, mereka sangat mendukung petani-petani ikan hias untuk berkembang gitu. Bahkan beberapa riset dan penelitiannya pun didukung oleh pemerintah gitu. Semoga di Indonesia pun bisa kayak gitu gitu. Jadi pemerintah bisa dukung petani-petani berkolaborasi melakukan penelitian genetik atau apapun itu. Jadi kedepannya Indonesia menjadi lumbung genetiknya ikan diskus dan juga penghasil ikan diskus terbaik gitu di dunia seperti itu. Lalu untuk pesan terhadap teman-teman yang ingin memelihara ikan diskus, pesan saya pelajari dulu sebelum membeli, kenali dulu ikannya, karena ikan ini tidak susah kalau kita kenal sebenarnya. Memang di fase budidaya itu sulit, tapi kalau di fase untuk sebagai penghobi ikan ini gampang sebenarnya. Cuman memang harus kenal dulu karakteristiknya, karakteristik ikannya, karakteristik tempat tinggalnya, itu tadi airnya, lalu sistem yang harus dipakai bagaimana, jumlahnya harus berapa ekor, lalu kalau mau pakai ornamen itu juga harus dipertimbangkan cocok atau tidak dengan ikannya. Itu kalau semuanya sudah belajar dan sudah tahu, ikan ini gampang banget untuk dipelihara. Baik sahabat Tentera 3, saya akan menjelaskan apa sih yang tadi dimaksud dengan sistem dripping. Yang kita lakukan adalah melakukan sirkulasi air yang sudah dipakai dan digunakan kembali. Jadi ini adalah posisinya adalah inlet air, di mana air sudah dilakukan proses filtrasi dan juga treatment untuk melepaskan bakteri atau virus yang mungkin ada di dalam air. Dan bagian ini adalah bagian overflow, di mana nanti air yang lama akan terbuang melalui overflow dan masuk kembali ke dalam box filternya. Dan ini merupakan air yang jatuh dari overflow akuarium akan masuk ke dalam pipa-pipa yang diarahkan ke dalam box kontrol terlebih dahulu sebelum masuk ke pre-filter.
Oke, dari pipa overflow yang keluar melalui pipa-pipa besar tadi, ini keluarnya di sini, di box control pertama. Ini adalah box pengendapan pertama. Nah, ini bagian dalamnya box pengendapan pertamanya adalah air kotor yang belum di-treatment. Dan dari box control pertama tadi, di bagian dalam bawah sini, ini merupakan chamber-chamber yang kita bagi, ada sekitar 6 skat, yang di dalamnya berisi dengan filter fisik. Dan dia akan masuk ke dalam box tampungan 2 ini. Dan ini adalah fase transfer ya, dari box dalam yang sudah bersih ke dalam bak yang nanti akan digunakan untuk kembali ke dalam akuarium lagi airnya. Ya, ini tampungan air yang sudah melalui proses filter. Nanti ini dari sini ditransfer lagi ke ground tank yang kedua. Di ground tank kedua baru di supply ke dalam akuarium kembali. Dan ground tank ini adalah ground tank air bersih yang nantinya air ini akan disuplai kembali ke dalam akuarium melalui filter-filter tabung yang ada di atas. Dan ini tadi air bersih yang ada di ground tank 2 ditransfer menggunakan pompa transfer. Di filter dulu, kita pakai filter sedimen pertama untuk mengurangi kerja filter fisik dan karbonnya. Dan di sini masuk ke filter karbon, karbon aktif, dan juga ada bahan lain dari katalog. Dari sini, sudah melalui proses filter ini, baru masuk ke dalam lagi airnya. Masuk ke dalam, dialirin lagi ke akuarium-akuarium. Seperti itu terus. Dan ini adalah hasil air yang sudah melalui proses filtrasi tadi. Kita gunakan kembali. Jadi air terbuang, masuk filtrasi, kita pakai kembali. Ya sahabat Lentera 3, itu saja cerita dan edukasi mengenai perjalanan dari saya, Satria, dan Jet Discuss. Sahabat-sahabat Lentera 3 bisa menonton cerita mengenai Jet Discuss di channel YouTube Lentera 3. Jangan lupa subscribe ya, buat sahabat Lentera 3 yang mau tahu update mengenai ikan-ikan dari Jet Discuss, bisa follow akun Instagram Jet Discuss di @jetdiscuss, J-A-D-E Discuss. Bisa dicari di situ dan bisa lihat-lihat updatean dari kita. Terima kasih untuk para sahabat Lentera 3 yang sudah menonton dan juga sudah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.